kebahagiaan tengah menyelimuti presenter sekaligus mantan pesulap Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunnisa. Pasalnya, keduanya baru saja mengikat janji suci dalam pernikahan pada Senin 6 Juni 2022 kemarin. Pernikahan keduanya pun berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja. Lewat sebuah video di unggahan Instagramnya, Sabrina Khairunnisa tampak membagikan momen sakral saat menjalani akad nikah. Dalam video tersebut, diperlihatkan momen sakral yang melibatkan dua tokoh terpandang sebagai saksi. Dua orang penting yang jadi saksi pernikahan keduanya itu adalah Jaksa Agung Profesor Dr. Sanitiar Baharudin SH/MM dan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono. Tampak pula Gus Miftah yang selama ini mendampingi Deddy Corbuzier mendalami agama Islam. Dalam kesempatan itu, Gus Miftah juga memberikan nasihat dan doa untuk Sabrina serta Deddy. Unggahan Sabrina itu pun disambut baik oleh warganet dan sejumlah rekan artis. Mereka turut memberikan ucapan selamat dan doa atas pernikahan Sabrina dan Deddy. Diberitakan sebelumnya, Sabrina Khairunnisa dan Deddy Corbuzier resmi menikah pada Senin 6 Juni 2022 kemarin. Momen bahagia itu pun berlangsung khidmat dan dihadiri oleh keluarga dari kedua mempelai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!